Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pertempuran Uhud terjadi pada bulan ke-32 setelah Hijriah, bertepatan dengan bulan tahun 2 Hijriah akhir atau tepatnya pada tanggal 3 Maret tahun 625 Masehi. Perang Uhud ini merupakan pertempuran tak seimbang antara pasukan kafir Quraisy dan koalisinya, melawan pasukan Islam. Pertempuran ini terjadi setahun setelah Perang Badar, yang telah membuat kaum Quraisy mendendam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslim. Dalam perang ini, pasukan Quraisy telah mengumpulkan sebanyak 3.000 ekor unta, 200 tentara berkuda, dan 700 tentara berpakaian baju besi. Sisanya terdiri atas pasukan kavaleri darat. Pasukan ini dibagi menjadi dua pasukan infanteri. Pucuk pimpinan dipegang oleh Abu Sufyan. Pasukan berkuda dan kavaleri dibagi menjadi dua, satu pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid dan satu pasukan lagi dipimpin Ikrimah ibnu Abu Jahal. Di sisi lain, pasukan Islam hanya diperkuat 700 orang, dengan peralatan seadanya. Jumlah pasukan infanteri sebanyak 650 orang. Jumlah pasukan kavaleri sebanyak 50 orang. Seperti yang diriwayatkan, pasukan Islam mengalami kekalahan dalam perang ini, sebanyak 70 syuhada gugur. Bahkan, ada aksi penganiayaan terhadap jenazah umat Islam, termasuk di antaranya, Hamzah bin Abu Thalib, paman Nabi. Dalam peperangan ini, tak banyak yang membicarakan sosok pahlawan non-muslim yang begitu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Muhayrik dari kabilah Koinuko, seorang pendeta Yahudi yang alim dan kaya raya. Ia memutuskan untuk ikut berperang bersama Rasulullah dan umat Islam melawan kafir Quraisy. Tidak hanya itu, Muhayrik juga menyerukan dan mengajak Yahudi Madinah untuk berperang bersama Rasulullah melawan kafir Quraisy. Yahudi Madinah menolak karena pada saat itu hari Sabat, salah satu hari raya umat Yahudi. Tidak ada perayaan hari Sabat bagi kalian, kata Muhayrik, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Sirah Nabawiyah. Sebelum berangkat ke medan perang, Muhayrik membuat sebuah pengumuman penting. Sebuah pengumuman yang menegaskan bahwa dirinya sangat mendukung sahabatnya Rasulullah. Ia mengumumkan bahwa hartanya agar diberikan kepada Rasulullah jika ia meninggal dalam perang Tabuk. Peperangan terjadi pada hari Sabtu, dan sebagai seorang Yahudi, ia seharusnya diam di rumah. Namun dia memutuskan tetap pergi membantu Nabi Muhammad. Dalam keadaan terluka parah di Perang Uhud, Nabi Muhammad diberitahu bahwa Muhayrik telah gugur dan memberikan kekayaannya untuk Nabi Muhammad. Nabi berkomentar, dia Yahudi terbaik. Benar saja, Muhayrik meninggal setelah terkena luka parah dalam Perang Uhud. Semua hartanya pun diterima Rasulullah. Nantinya, harta pemberian Muhayrik ini digunakan Rasulullah untuk membiayai umat Islam di Madinah. Baik untuk biaya perang maupun biaya kehidupan sehari-hari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Muhayrik adalah sesosok Yahudi yang kaya raya. Dia memiliki banyak perkebunan kurma yang terbentang luas di Madinah. Meski berbeda agama, Muhayrik tidak segan-segan membantu dan menolong Rasulullah, baik dalam hal moral ataupun material. Bahkan, ia membela umat Islam ketika orang-orang Yahudi menentang dan melanggar piagam Madinah. Sebuah perjanjian bersama lintas iman, lintas suku, dan lintas kelompok di Madinah. Ia berada di barisan Rasulullah ketika terjadi peperangan antara kelompok umat Islam dengan kelompok Yahudi, maupun dengan kafir Quraisy Mekah. Karena orang-orang Yahudi telah melanggar piagam Madinah, kata Muhayrik. Ketika Muhayrik ditanya mengapa ia berperang bersama Rasulullah, ia mengatakan bahwa piagam Madinah harus dipegang erat, karena itu adalah perjanjian bersama. Salah satu isi dari piagam tersebut adalah semua warga Madinah harus bersatu, saling mendukung, dan saling melindungi ketika ada serangan dari luar. Namun sekelompok Yahudi malah bersekutu dengan kafir Quraisy untuk menyerang Rasulullah dan umat Islam. Inilah yang membuat Muhayrik mendukung Rasulullah dan melawan saudara Yahudinya sendiri. Ia tahu, Rasulullah dan umat Islam adalah kubu yang benar. Hingga akhirnya, Muhayrik membela Rasulullah dan menjadi bagian dari pasukan Islam dalam pertempuran Uhud dan wafat dalam medan perang. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal 'Alamin.